kecil kan. Berapa bu? 55. Anda sekilo ini kalau udah ada orang sekilo. Sekilo aja. Kilo? Gali. Najib lah. Saatnya balik kampung. Kita nyari bambu dulu coy. Nih bambunya. Ada yang besar nggak ya? Oh itu ada bekas potongan kita kemarin gua. Nah ini bekas potongan kita yang bakar, bakar ayam dalam bambu coy. Ini aja kita pakai. Ruasnya juga besar deh. Oke langsung potong. Oke. Inilah baunya. Dua ruas aja bisa cukup ini. Hah? Buat jetoran. Nah coy, ini dia bambunya. Ini yang dua ruas tengahnya ini bakal kita pakai nanti. Bakal kita botain deh. Kita kotain. Baru kita masukkan udangnya. Oke, kita saatnya pulang sekarang. Tinggal kita olah. Cari kayu bakar dulu ya. Itu ada tuh Gi? Ini nih patahin. Ya kan kau yang di penjara. Nih. Iya. Ini bang, gak apa bang? Iya, ada kering. Tinggal nunggu jatuhnya aja itu. Mo, ini nih coba patahin. Mo, strong. ini ya. Mo, diterakkan aja sama dia. Mo. Muah. Lagi lah, benar lagi lah. Udah. Ini nih, coba ini nih. Coba kayak ini ya, Bang. Wah. Wih. Muah. Strong, strong. Angkong itu. Lagi betul. Oke cuy, udangnya udah kita bersihkan. Ini dia cuy, kita beli 1 kilo tadi. Dan kemudian ada ini sambal, udah kita blender kan. Ada seladanya ini untuk makannya nanti. Nah karena bambu yang kita ambil tadi cuma 1 cuy, jadi dia kurang, nggak muat ini 1 kilo ini kita masukkan semua. Jadi caranya adalah kita bakal masak dulu udangnya, baru nanti kita masukkan ke dalam bambu kita bakar. Jadi pertama kita masak dulu di kompor, baru kita bakar setelah itu. Oke, langsung aja kita masak dulu ya. Panen guys. Wush, rame. Timur guys. Wush, iya bang. Aman tuh bang. Luar tuh, luar tuh. Biar Mbah menyiapkan api guys, buat bakar nanti guys. Kita tambahin daun jeruk. Gak lupa juga micin ya, tapi kita kasih bumbu ini dulu ya, ladaku. Oke,
Setelah ini baru kita masukkan ke dalam bambunya ya, baru kita bakar coy. Yang besar ini kita masukkan. Lobster bang. Bang nggak muat kali bang ya. Nah baru silakan dibakar mbah. Oke. Kita letakkan langsung. Oke. Wih ini udah matang coy, kita matikan ya. Baru kita nunggu bambu udang dalam bambu yang dibakar mbah itu. Lihat ini. Wih, udah lapar kali perut gua. Mantap. Sana. Oke, bang. Oke, lihat coy, banjir udang. Tinggal kita cicipin ya, gimana rasanya udang bakar dalam bambu sama yang udah kita masak tadi di kompor ya kan. Jadi langsung kita cicipin coy. Oke, mantap kali. Wanginya. Udangnya udah matang, udah siap kita santap. Oke, jadi langsung aja yuk kita baca doa dulu sebelum makan. Ini jam 12 siang coy, saatnya makan siang. Oke, jadi kita doa dulu, doa dimulai. Amin. Hup, cop. Besar men, besar, cuma satu yang besar. Tadi kita nyari yang lebih besar lagi ya, kata yang seukuran sini semua, cuman nggak ada coy. Wah ini besar juga nih bang. Coba kan? Langsung pakai besar juga kan. Laper. Buang dulu cangkangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Sweet, ada aroma-aroma bambu. Mantap. Kering. Iya kering, ada aroma-aroma asap-asap gitu. Aroma asap guys. Mantap tapi. Enggak pala dibuang cangkangnya ya. Langsung kunyah. Belenda lah. Bakatnya mau makan ini apa bang? Gelas. Kunjin tekniknya. Lebih nyo. Gagal rupanya. Gila, manis. Enak banget. Apa pedes sih? Pedes. Namanya aja udang bambu mercon. Udang bambu sungi. Makan kambing apa ini? Kambing mana makan selada? Apa enggak ada yang kambing? Mewah kali dia makan selada. Biasanya makan daun pisang. Mantap, guys. Kalau beli kepiting bang segini bang dagingnya, bang. Iya, makanya. Berat segini ya. Berat cangkangnya aja. Tadi ada kepiting. Cuman enggak enak. Enggak suka aku kepiting. Seperti aku menyerah. Aku kenyang. Baru kali dia bang nyerah bang. Bismillah. Masih kacang atom ini. Bismillah. Ina, ada nah. Nyerah juga kan. Pedes kenyang. Karena dia kecil-kecil, coba besar tadi enak kali nih. Enggak ada tadi yang besar sayang kali. Oke lah. Mana kita akhirin nih? Akhiri bang. Tinggal dikit lagi. Ya.
tinggal kita cemil-cemilin aja ini coy. Selagi nunggu itu udah ngaji-ngaji, udah azan, udah mau azan juga. Jadi ini kita kasih nilai dulu ya. Seperti biasa wajib ini kita kasih nilai. Berapa kalian kasih nilai, boy? 85. 93. 93, 9,3. Berarti aku kasih nilai 8,7. Oke. Okay? Ini kalau udang lebih besar lagi aku kasih nilai 9,5 ini. Karena udangnya kecil jadi kayak udang ini, udang gratis. Udang asin apa ikan asin yang udang halus. Bukan udang halus. Udang asin, udang asin. Udang asin, udang asin yang diasinkan itu. Udang kecopeh. Oke, jadi kita akhiri video kali ini, semoga dapat menghibur kalian. Jangan lupa untuk beri like, share, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng juga supaya kalian dapat notifikasi setiap kali kita upload video. See you guys. Makan terus. Tetap kurus.